شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة للمؤمنين وجعل به فرحتين للصائمين، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين أما بعد. Sidang tarawih yang mulia, syukur alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di siang maupun malam di bulan Ramadan ini. Para jamaah, sudah sampai malam berapa, Pak? 15. Eling, dihitungi yo. Dihitung. Sudah 15, Masya Allah. Ini sudah separuh ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan Ramadan yang masih sisa ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya menyampaikan, menjawab satu pertanyaan di jamaah Pelindo kemarin. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, Ramadan ini setan kan dibelenggu, diikat. Terus, betul Pak, setan diikat Ramadan ini. Iya. Iya, enggak. Kalau sing iya, sing enggak. Iya, pada jamaah, enggak ya. Oh, setan berkeliaran ini, setan tok makan kurma. Hadirin yang dimuliakan Allah, memang ada hadis ya yang tidak diingkari, banyak riwayatnya hadis itu, bahkan berbagai matan redaksi yang beda, bahwa Ramadan itu bulan yang tuftahu lahu abwabul jannah watuklahu abwabul nar. Ramadan itu dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wasufidati syayati, dan dicancang, dibelenggu setan-setan. Dalam hadis yang lain, yang dibelenggu itu setan yang beling, setan nakal. Dalam hadis yang lain, yang dibelenggu itu jin. Memang setan itu ada dua ya, setan dari jin dan setan dari manusia. Minal jinnati wan nas. Cuma yang dari manusia ini yang enggak diikat, Pak. Makanya benar makan kurma yang mau. Hadirin yang dimuliakan Allah. Terus pertanyaannya gini, kalau setan di bulan Ramadan itu kemarin ya pertanyaannya, itu di Pelindo, itu diikat, dicancang, mengapa masih ada orang yang enggak puasa di Ramadan? Rokokan. Bahkan ada yang bertengkar, Masya Allah. Bahkan kalau hari Minggu itu ngedudoro, Pak. Ini peloso, Masya Allah. Ramadan ya udah beri, bayangkan. Oh. Kok beri? Ini kita kadang-kadang apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ini dijawab sebenarnya oleh Abu Abdillah Muhammad Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ketika mengetengahkan sebuah ayat, ya ayyuhan insanu ma khalaqa fi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Ada enggak ayat itu ya? Ada Pak. Di mana? Di Al-Qur'an, bener aja. Ayat di Al-Qur'an surat Al-Infitar ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat itu, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim,
apa yang memperdayakanmu sehingga kamu durhaka kepada Tuhanmu yang murah? Tuhanmu yang murah, Alladzi khalaqak, Tuhan yang murah yang telah menciptakanmu. Manusia ini diciptakan oleh Allah, tidak atas kehendaknya sendiri. Kita tidak pernah pak ingin jadi manusia. Pernah doa sampean? Tidak pernah doa atau kondi, wong sing durung dadi. Tahu-tahu jadi manusia ini, masya Allah. Ini karena Allah yang menciptakan. Alladzi khalaqaka, masya Allah. Bahkan kejadian manusia yang begini hebat, fasawwaka, disempurnakan kejadiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagus, sampai tidak ada makhluk yang bisa nandingi dalam ciptaannya, bentuk wujudnya, surah gambarnya seperti manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, katanya Allah. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat bagus, ya Allah. Ahsani taqwim, ini manusia. Fa'adalah, sudah disempurnakan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan keseimbangan dalam hidup ini. Manusia ini kakinya dua, tapi berdiri ya kuat, Pak. Enggak guling, yo. Lari bisa. Kaluan sapi kakinya empat. Tak sorobo, yo. Iya, sapi empat. Kita ini kaki dua, yo. Tapi yo enak kan, iya. Itu karena Allah memberi keseimbangan. Fa'adalah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seperti kita ini. Tapi mengapa sampai ada yang durhaka, ya? Ma ghorroka bi rabbikal karim. Ini dijawab oleh Abu Abdillah Muhammad Al-Qurtubi, yang membuat manusia itu durhaka lima. Oh, ini. Kenapa manusia itu durhaka pada Allah yang murah, yang menciptakan, memberi segala-galanya, masya Allah, dengan sangat sempurna. Lima itu adalah, kata beliau, pertama jahluhu, dua dolmuhu, tiga asyaitonu musallitu alaih, empat nafsuhu, lima abfullahi itlam yu'aqib fi awli marra. Oh, ini. Ini sebabnya sehingga manusia itu durhaka. Lima ini di bulan Ramadan setan dibelenggu, Pak. Tapi je ono sing papat. Ini sing garai. Ya Allah. Ini yang membuat manusia durhaka. Walaupun setan dibelenggu, ada yang empat ini. Allah. Ini manusia durhaka, ya. Kebodohan, ya Allah. Manusia ini kalau sudah tolol, Pak, bodoh, ya, goblok, pasti durhaka kepada Allah. Ya. Goblok apa ini? Goblok agama, Pak. Walaupun dia sekolah profesor, doktor, SS sampai S4 misalnya, nek ono, ya. Tapi karena dia jauh dari agama, ini orang bodoh, ya. Pasti durhaka kepada, menentang Tuhan. Dia melawan Allah. Kadek setan mis melawan dewa, ya kan? Durhaka isan yo. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Quran ada mengatakan, wa'dallah la yukhlifullah adah, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Janji Allah pasti benar. Allah tidak menyalahi janjinya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tak mengerti, goblok. Katanya Allah, banyak manusia itu layak lamun. Siapa manusia yang layak lamun itu? Allah menyebutkan, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati ghafilun. Wong goblok menurut Allah itu, ya, dia pintar dunia ini lho, Pak. Ngerti ngene, ngerti ngene, ngerti ngene. Semua ilmu dunia tahu, ya Allah. Tapi dia laleh dari akhirat ini, Pak. Ditinggalkan akhirat, goblok akhirat. Ini orang kebanyakan bodoh, katanya. Yang banyak begini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang membuat manusia itu durhaka kepada Allah.
Itu sebabnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ijtada ilman wa lam yajaddad hudan lam yajaddad minallahi illa bu'dan." Siapapun manusia tiap hari, tiap waktu, tiap detik, tiap zaman waktunya tambah ilmunya, tapi tidak tambah hudan, petunjuk hidayah Allah. Tindak ono, Pak. Ya. Ini Rasulullah mengatakan, "Man yajaddada ilman wa lam yajaddad hudan, Allah lam yajaddad minallahi illa bu'dan." Dia tidak akan semakin tambah dekat ke Allah, tapi semakin jauh, Pak, melawan dengan Allah, menentang Allah. Profesor, doktor, kalau sudah jauh dari agama, Pak, ini musuh Tuhan, Allah. Pasti durhaka. Gak adik setan wis durhaka iki. Apa maneh setane ono gak dicancang, tambah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya kita ini nih jangan meremehkan taklim ya, masyaallah. Mumpung jek ono waktu, ngaji, Pak. Kemana-mana ngaji, masyaallah. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha, kata Rasul. Dunia ini terkutuk. Dan terkutuk apa yang ada di dalam. Illa dzikrullahi wa mayal, kecuali orang yang ingat Allah dan yang mengikutinya, serta alimun wa muta'allimun, orang yang berilmu, yang ngajar dan belajar, itu yang tidak terlaknat dalam hidup, kata Rasulullah. Kalau sudah hidup ini jauh dari ta'lim, dari din, hidayah Allah, tuntunan Allah, kemana ya Allah? Kadang-kadang pengajian dioprak, kadang-kadang tidak boleh. Hari ini, pandemi ini, Pak. Masya Allah. Dulu, setahun yang lalu, banyak masjid ditutup. Ceramah tidak boleh, Masya Allah. Sampai hari ini, taklim-taklim di instansi-instansi itu tidak bisa, nasihan, Pak. Saya ngisi di BBKP. Ada di Perhutani di Jawa Timur, ada PT PAL Surabaya, ada Pilindo Surabaya, masya Allah, di Dignas Provinsi Jawa Timur, sampai hari ini tutup, Pak. Ya Allah, bayangkan. Alasannya ya gampang, nih pandemi ini, Madinah, COVID. Padahal ini kita mau, loh, gak mau, apa ya kan? Nih, bepet ini. Tapi nih orang taklim ini dikeker ini, Pak. Ada apa ini? Ya, padahal sebenarnya itu tidak apa-apa, masya Allah. Hadirin yang dimulakan, cik ini goblok menung saya ini. Ini kadang-kadang. Apalagi munculnya statement dari pemimpin Allah. Bahwa jangan diberikan secara dalam keimanan, akidah, tauhid di perguruan-perguruan tinggi. Jangan diberi syariat yang dalam peke-peke. Cukup rukun iman, rukun Islam. Karena kalau dalam imannya dan syariatnya ini membuat radikal dan teroris, ini benih-benih sumbernya, katanya. Ih, ya Allah. Jadi apa nanti rakyat bangsa Indonesia ini? Padahal yang banyak sekolah itu sekolah umum, Pak. Sekolah agama sedikit jumlahnya. Animo, minat yang terbesar kita-kita ini, generasi kita, anak-anak itu mesti ke umum. Keagama itu nek wis gak diterima nduk kono. Iya kan? Iya bener ta? Iya. Loh, anakku lho, Pak, telu nggone UNER, Pak, ya Allah. Bayangkan. Sudah tak gadang-gadang turang gontor tak gelem. Karena di perguruan UNER masuk dia diterima. Cuma yang satu jadi ini ngambil ekonomi syariah. Yang dua jadi dokter, sudah jadi semua ini, masya Allah. Yang tiga ini masih skripsi, semua di UNER. Untung yang satu hafid, kon. Jadi kapan apa ya masih di UNER, dokter ahli Quran, ngono kutuan, masya Allah. Tiru coba di Yordania, di Saudi Arabia, insinyur hafid 30 juz, Allah. Ada seorang dokter saya ketemu di Mekah. Ya. Istrinya dokter hafidah, ya Allah. Nduk kene teko pondok ndak hafid. Ya iya lho, gak iso ngaji, soro lah, ya Allah. Bayangkan ya. Yo, ini.
Mestinya Quran itu dimanapun dan kemanapun, kapanpun itu harus ada pada jiwa orang beriman. Keimanan, ketauhidan itu tanamkan. Jangan dikatakan ini benih-benih radikal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi gini ya, mudah-mudahan saya berdoa gini. Dan ini saya serukan kepada teman-teman khotib para mubalig. Ada doa, silakan dibaca dalam khutbahnya setiap Jumat. Kalau itu seragam begitu, Allahumma man arada bil muslimina su'an wa kaidan wa makron farudd 'alaihim makrohum ajma'i. Ya Allah, siapapun ya Allah di bumi ini ya, khususnya di negeri kita Indonesia yang tercinta, siapapun yang berbuat berkeinginan hancurnya kaum muslimin, rusaknya agama Islam di negeri ini dengan tipu daya upaya makarnya, maka ya Allah farudd 'alaihim makrahum ajma'in. Kembalikan tipu daya makar itu kepada mereka yang berinisiatif busuk dan bosok untuk umat Islam dan bangsa Indonesia ini seluruhnya. Kalau ini semua khotib setiap Jumat baca, sebentar Pak. Sebentar sudah enggak ada macam-macam ya. Tapi ini khotib enggak muni ngono. Ini gerakan ini wah. Ya opo kok dhek enggak iso tak mampu. Enggak iso opo. Ate opo maneh. Njaluk nang Gusti Allah. Ini loh, nanti kalau sudah disebut orang yang dalam agama sudah radikal, katakan masya Allah, ini pemimpin besar yang ngomong. Ini gimana ini kita? Kemana keimanan nanti anak cucu kita ini? Sekolah umum sudah tidak boleh diberikan umum. Salah satu contoh ya, ada pengajian di Jenderal Sudirman, depan rumah sakit Dr. Sutomo. Saya mengisi tafsir setiap hari Senin setelah Jumat. Tapi sampai hari ini belum dimulai Pak, sudah satu tahun lebih. Kokut. Pengajian dan ngabe tidak boleh. Itu melaksanakan sunnah itu karena keimanan Pak. Iya. Eh? Temen apa enggak? Uang itu ya nek imannya melempem, sunnah Nabi itu gak perlu dilakoni Pak. Ya. Lho itu hadis Nabi sih ngomong. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih, kata Rasulullah. Tidak beriman kamu-kamu itu sampai hawa nafsumu mau tunduk ikut apa yang saya bawa. Oh. Yang dibawa Nabi itu apa? Ajaran, tuntunan, perintah, ucapannya masya Allah, supaya dilaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Kamu belum beriman, ya Allah. Kata hadis ini Rasulullah. La yu'minu ahadukum. Masya Allah. Sampai kau mau tunduk hawa nafsumu kepada lima jiktubi yang aku bawa. Ya. Kalau sudah hawa nafsumu tidak tunduk yang aku bawa, malah dibalik seluruh hidupmu ikut hawa nafsumu, mana imanmu, kata Rasulullah. Sekarang ini iman sudah dikerdilkan, Pak. Oh, jadi keikuat. Allah, bener akhirnya, masya Allah, sudah ada bisa melaksanakan sunnah Nabi, nyintai Nabi sudah ada anak Pak. Padahal nyintai Nabi itu sesungguhnya adalah menghidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'ibil jannah. Bayangkan itu masya Allah. Sekarang ada pemuda mau ingin menghidupkan sunnah Nabi, teroris radikal. Oh ya Allah, ini ya sampai dihambat Pak ngene jenjang studinya. Ya Allah, bayangkan ini gak lulus kondo ya Allah. Enggak tahu ini apa ini. Lu ini fakta, anaknya ada Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau bodoh kepada agama nanti, jauh dari din Allah, walaupun tambah ilmu ini ya masya Allah. Kata Rasulullah, tambah setiap waktu ilmunya, tapi
hidayah tin, hudan tidak nyertai, tidak dijamin dia akan dekat kepada Allah, tapi malah jauh dari Allah. Walam yajid dzatan minallahi illa bu'da. Ini gak bujuan ini, Pak. Sing ngomong Kanjeng Nabi loh ya, itu aku loh ya. Allah. Coba pikir itu gimana ini kita beragama ini, subhanallah. Ini Abu Abdillah Al-Qurtubi mengatakan, kenapa manusia itu durhaka kepada Allah yang murah? Walaupun setan dicancang, ini seono iki mau empat, coba ini. Kebodohan. Hadirin para jamaah, loh, setengah songo sana ya. Lanjut yo, apa lanjut kok di Senin ya San. Itu warning ini. Ini kiraan. Ini saya siji iki yo. Ini masyaallah. Siji rek masyaallah. Berikut lagi ya. Yo kasihan, kasihan belum buka. Masyaallah. Ada orang punya ilmu tapi ya durhaka. Itu zalim, masyaallah. Ya, maka benar. Ini Abu Abdul Al-Qurtubi mengatakan kedolimannya apa? Ini tidak bodoh tapi dolim. Bodoh ini bahaya Pak Jinan. Loro ini ya bahaya. Semua bahaya ini. Masya Allah. Hadirin yang dimulakan oleh Allah. Itu sebabnya dalam surat Al-Fatihah ini, itu selalu kita senandungkan, selalu kita munajatkan kepada Allah setiap waktu, agar senantiasa kita dikawal dalam hidup ini, berada di siratul mustaqimnya Allah yang benar itu. Ihdina siratul mustaqim, siratul ladhina an'amta alaihim. Jalannya orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Jalan orang yang diberi nikmat itu jalannya orang yang taat, patuh, tunduk kepada Allah dan Rasul. Itu orang yang diberi nikmat. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim. Itu kan. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ini orang-orang yang diberi nikmat. Simbolnya siapa? Nabi. Oh. Siapa yang mau berkata Nabi tidak bernikmat? Walaupun melarat Pak, Nabi itu pasti bernikmat. Diberi nikmat besar oleh Allah. Karena tidak ada jaminan kaya itu diberi nikmat. Nikmat yang sesungguhnya. Allah. Tapi kalau simbol itu Nabi, pasti diberi nikmat. Walaupun Nabi itu melarat. Nabi yang melarat, Nabi siapa, Pak? Iki oleh hadiah, enggak ada hadiah ya, reksanya. Nabi yang melarat, Nabi siapa? Ya wis jawaban dhewe, ono Nabi Isa, Nabi Ayub ngono, ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dijamin orang, makanya orang yang diberi nikmat oleh Allah dalam ayat ini bukan orang kaya. Simbol lambangnya itu nabi. An'amallahu alaihim minan nabiyyin, bukan minal aghnia. Enggak. Karena kaya belum tentu mendapatkan nikmat. Tapi kalau Nabi pasti mendapatkan nikmat walaupun tidak kaya. Nabi banyak yang kaya, Nabi juga ada yang melarat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siddiqin orang jujur pasti bernikmat, kaya atau melarat. Wasyuhada orang yang sampai rela darah ditumpahkan demi untuk membela kebenaran, itu sampai syahid Allah. Itu walaupun kaya atau miskin, itu pasti bernikmat. Karena nikmat yang sungguhnya itu nanti ada di nanti. Solihin, orang soleh. Banyak orang yang kaya juga orang yang soleh. Tapi Allah tidak melambangkan orang bernikmat dalam ayat-ayatnya itu adalah minal aghnia war rukusa. Tidak. Presiden, menteri, iku orang dia. Tidak. Masya Allah. Tidak Allah berikan juga orang yang kaya-kaya yang diberi nikmat, tapi lambangnya minal anbiya wan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Oh. Ini orang yang di siratul mustaqim. Nah, ini kita selalu terus
dibimbing oleh Allah, dan selalu kita dekat kepadanya, selalu meminta kepadanya agar berada dalam siratal mustaqim, yaitu siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin, bukan orang yang dimurka dan tidak pula orang yang sesat. Orang yang dimurka itu dolim, orang tahu tak ngamal no. Orang sesat itu orang bodoh. Ini tadi dua ini tadi ya. Itu simpulan pakar-pakar tafsir mengatakan siapa orang yang dolim? Alladina ba'idina anis sawab hayrotan wajahlan. Orang yang dolim itu adalah orang yang jauh dari benar. Inginnya cari benar dapat doa. Jauh dari benar itu orang dolim. Kenapa? Hayrotan, karena bingung tidak menemukan. Wajahlan, atau karena bodoh tak mau nuntut. Ya, kita coba ya, setiap detik, setiap waktu, setiap hari kita baca itu, hebat itu Al-Fatihah. Kita minta supaya tidak dolim, bodoh tadi, tidak makdub, orang yang dimurka itu orang yang dolim, orang yang dolim. Dhok pakai dhok, dolim, dolim pakai dhok. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang membuat manusia itu adalah durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak jahil, itu adalah dolim. Mudah-mudahan sekilas ini memberikan secerca penyegar, penambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi kelak di hadapannya. Qul qouli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa la'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.